mereka anggap adalah karyawan tetap. Kan itu masalahnya. Alat beratnya jadi siapa, Bang? Beko atau apa, Bang? Iya, sama lah. Sedangkan alat berat yang kita apa yang kita pakai, bila mana ada yang melakukan penyewaan, otomatis berlakulah di sana itu gaji. Ada sewa, sewa, ada upah. Upah dari para operator. Pertanyaan, ketika penyewa tidak ada, masa operator dikatakan sebagai karyawan tetap? Nah, pertanyaannya itu kan, kapankah dikatakan karyawan tetap? Kan begitu. Karyawan tetap itu bahwa bila mana seorang karyawan yang bekerja secara kontinu, terus-menerus, ya, tidak terputus. Itu loh pengertian daripada karyawan tetap. Tidak terputus. Pertanyaan, bahwa bila mana tidak ada order, order sama dengan penyewaan. Betul. Dapatkah si karyawan itu dikatakan tetap? Oh, tidak. Itu bukan karyawan tetap. Itu karyawan tertentu, ya, sifatnya tertentu ataupun musiman. PKWT ya, Pak? Iya. Oke. Bukan PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berarti kan tertentu, berarti kan tidak situ. Tidak boleh itu diterapkan PKWTT maupun PKWT. Oh, gitu. Kenapa? Sama dengan namanya Grab. Oh, iya. Ketika ada order, order baru dia di dapat duit, ya. Berlakulah di sana berapa sewanya, berapa apa dan macam-macamnya. Kalau dia itu umpamanya tidak ada yang menyewa dia atau umpamanya melalui ini, kan nggak bisa dia bekerja. Kalau kita buat umpamanya konstruksi dari pekerjaannya, jadi saya bilang bahwa operator, operator alat berat, pembuatan umpamanya jalan Jakarta ke mana? Bandung. Ke Bandung. Nah. Atau umpamanya pelebaran Bandara Soekarno-Hatta, yang digerakkan adalah operator atau alat berat. Betul. Pertanyaan, apakah operator yang menggerakkan alat berat tadi itu dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap? Saya bilang tidak. Tidak dong. Karena alat berat tadi itu kan disewa. Penyewaan kan nggak ada secara kontinu terus-menerus. Bisa saja umpamanya 5 jam. Bisa juga umpamanya 10 jam. Kan tergantung. Kalau menurut Abang tadi, saksi tadi gimana, Bang? Penilaian Abang? Nah, kalau saksi tadi memang itu yang diterangkan, bahwa alat berat itu tidak bisa diterapkan. Ya, operator alat berat tidak bisa diterapkan karyawan tetap. Gajinya juga bukan sama dengan gaji upah minimum provinsi. Operator itu gajinya untuk long arm, gitu ya, yang apanya ya, yang panjang, panjang tangannya itu bisa itu, mencapai 12.100.000. Oke. Itu kontinu ya, di luar lembur. Ya. Gitu. Jadi kalau dari upah minimum bisa dua kali lebih. Gak disamain dengan ini. Tidak bisa disamain. Saya bilang tidak bisa disamakan bahwa itu adalah karyawan tetap. Karyawan tetap itu bahwa bila mana ada pekerjaan secara terus menerus tidak terputus. Ya. Tiap hari dia masuk kerja, masuk kantor. Ya, betul. Pulang jam 5. Kalau lewat.